remaining passenger in group 3 board to the aircraft. Thank you. Oke, kembali ke Kampung ke Jakarta. Kalau kita flight to Vienna. Oke. Jakarta. Oke. Menuju Kuala Lumpur. Subscribe channelnya Henry Afrizal. Lonceng jam. And the two remaining passenger in group 3 board to the aircraft. Thank you. Bye. Jakarta. Oke. Okay. Kembali ke Bang Abu ke Jakarta. Oke. Okay. Mantap. 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 Seolah kita flight to Vienna. Now we like to invite Kuala Lumpur lanjut ke Jakarta. Oke. Menuju Kuala Lumpur. Sip. Karakter. Halo. Oke. Oke. 785. Oke, thank you. Oke, kita sudah di atas pesawat Kuala Lumpur. Tapi yang di Jakarta. Yes. Kali ya. Oke. Oke. Kuala Lumpur. Bye. Malaysia Airlines. Business class, economy class. Hello, hello. Malaysia Airline MH. Halo, halo. Selamat datang to ya. My channel YouTube. Yuk. Oke. Okay. Selamat datang ya kepada penggemar Malaysia. Siap. Terima kasih ya, Pak Yan. Terima kasih.
Halo. Halo. Selamat datang, Pak. Oke. Kali ini kita naik Boeing 737-800 tujuan Kuala Lumpur dari Bangkok. Ini tidak ada layar monitornya, jadi untuk aktifkan monitor flight mode, aktifkan flight mode, cari wifi Malaysia Airlines, kemudian akan terhubung dengan wifi mhstudio.streamingboard.com, connect. Charger juga di sini, charger minimal 15 watt teman-teman ya. Untuk power bank nggak bisa, charger biasa. Dalam penerbangan ini, sila berikan perhatian kepada anak-anak kapal di hadapan anda. Ladies and gentlemen, we will now demonstrate the use of safety equipment. Nah teman-teman, ini pesawatnya sudah mulai bergerak ke landasan pacu. Ada Hatta Express, Hong Kong Express, ada Cebu Pacific juga di kejauhan. Berwarna kuning, hijau, dan putih. Hong Kong Express, merah, biru, dan putih.
karena alat dari Anda terjatuh di celah-celah tempat duduk, jangan gunakan solusi kamar tempat duduk tersebut. Sila panggil anak kapal. Jadi teman-teman, penerbangan ke Kuala Lumpur dari Bangkok ini 1 jam 50 menit teman-teman ya, hampir 2 jam. Ini kita sudah menuju ketinggian 35 ribu kaki. Dari Malaysia Airlines, penerbangan dari Bangkok menuju Kuala Lumpur. Ini cuaca di luar juga cukup bagus, cukup baik cuacanya, dan penerbangan 1 jam 50 menit kita akan landing di Bandara Kuala Lumpur International Airport sedikit kurang pukul 2 teman-teman ya. Batu Kuala Lumpur. Nah teman-teman, di luar walaupun cerah tapi sedikit berawan, ada goncangan-goncangan kecil tapi cukup aman ini teman-teman ya. Pesawatnya juga baru, Boeing 737-800. Aktif Wi-Fi, MH Studio. Baterai HP 15 watt.
dari kru Malaysia Airline. Kacang masin enak nih, kacangnya enak. Ini teman-teman perjalanan kita dari Bangkok ke Kuala Lumpur. Ini perjalanan pulang mau ke Jakarta. Ini transit di Kuala Lumpur lebih kurang 2 jam teman-teman. Ini event Persatuan Golf Ekonomi Andalas, komunitas golf alumni Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Ya, ini tahun kedua kita main golf di luar negeri. Setelah tahun lalu kita main di Vietnam teman-teman ya, di Ho Chi Minh Transit, tapi kita mainnya di Hanoi dan Halong tahun lalu. Waktu itu kita naik Vietnam Airlines. Nah tahun ini 2023 tanggal 2 sampai tanggal 6 November kita ke Thailand golf di hari kedua, kita di Ninkanti Golf Club. Ini lapangan cukup bagus hospitality-nya, dan kita hari berikutnya ke Pattaya. Kemudian hari Minggu kemarin kita main di Siam Golf Club. Ini salah satu lapangan terbaik juga di Thailand, di mana diselenggarakan LGPA Honda. Honda LGPA Golf Tour. Ini turnamen kelas dunia, teman-teman, yang diikuti para pegolf profesional, yang tiap tahun diadakan di Siam Golf Plantation di Pattaya. Oke, itu sedikit informasi teman-teman mengenai tour DGA kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di tahun depan. Tour berikutnya teman-teman dari komunitas sudah merencanakan akan ke Jepang. Wow, ini lebih seru lagi ini teman-teman. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa realisir dan terlaksana dengan baik.
tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke lapangan terbang antarabangsa KL-1. Kepada pelawat, selamat datang ke Malaysia, dan kepada warga negara, selamat pulang ke tanah air. Sila berada di tempat duduk anda dan pasangkan tali kereta sehingga tanda isyarat tersebut diberikan. Berhati-hati semasa membuka waktu di tiada dan pastikan semua barang sebelum anda telah diambil. Penumpang-penumpang transit dinantikan untuk mendapatkan maklumat pintu lepas di sebelum papalang maklumat penerbangan atau ke kaunter tukaran untuk mendapatkan bantuan. Anda sedang berada di pintu lepas 30 minit sebelum waktu pelepasan. Apabila membuat demikian, akan dibuka anda tidak diterima masuk. Selamat datang ke Malaysia and to all positions. Welcome to us. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is switched on. Do be careful whenever you are here and thank you for flying. Done. Makin lebat hujan nih teman-teman, untuk kita bisa landing dengan bagus di Kuala Lumpur International Airport. Perjalanan dengan Malaysia Airlines ya lumayan lah, mendaratnya agak sedikit ngeri. Kalau nama dia gue bisa patah sih. Tapi oke lah ya. Oke lah, itu oke. Makanan ya cukup enak ya kan. Kayak Indonesia lah, mantap brother.